Ini namanya disebut ajaran Nabi yang udah mati. Ajaran Nabi yang udah mati. Man ahya sunnati. Man ahya sunnati inda mamatiha falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang menghidupkan kembali ajaranku sesudah ajaran itu mati, maka dia dapat ganjaran 100 orang mati syahid. Kayak perang 100 kali perang, mati nyawa hidup lagi, hidup lagi. Gue deh ganjaran. Ganjaran. Saudara mau nyobain gitu. Lah besok subuh udah nyobain. Itu mah gampang yang pertama. Imamnya subuh, kitanya isya. Itu lebih gampang. Lah ini masalahnya imam isya, kita subuh. Nyobain baris. Itu langsung orang-orang viral. Ajaran baru. Sujud sholat kagak bangun-bangun. Sujud kagak bangun, bangun. Pas imam udah itu baru bangun. Ya orang sholat cuma dua ini. Gak bener ini, orang gila nih. Kayak gitu. Makanya ganjarannya kayak 100 mati syahid. Karena bakal dituduh gila. Dituduh sesat. Gara-gara udah kagak ada yang ngerjain model begini. Jadi kalau ngerjain dikata ajaran baru. Begitu. Padahal ini ajaran agama. Kayak begitu. Apa ngajak bini aja? Itu yang lebih gak berisik. Ayo sholat lagi. Belum sholat bang. Kalian di masjid. Iya. Ini sholat lagi. Kodok dia. Nyamin. Jadi dohor. Kodok dohor. Kita mau kodok binimu adaan bol begitu kan enak. Kayak begitu, lo jangan sholat dulu, ntar nungguin gua pulang dari masjid. Begitu bininya petuh, dia habis sholat dohor ada tahlilan, bininya nungguin lama api asar. Begitu dia nggak bawa HP lagi. Begitu, jangan begitu. Kalau gua belum pulang sampai jam 1 lu sholat aja. Begitu, takut bininya masih nungguin aja patua melaki. Begitu, kok kagak pulang-pulang. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Cukup agak gede-gedein dikit aja. Fa in kanal imamu yusalli subha awil maghriba safina. Betul ini. Fa in kanal imamu, maka jikalau ada oleh imam yusalli subha, yaitu salat oleh imam akan salat subuh, awil maghriba atawa salat akan maghrib, wal ma'mumu yusalli dhuhra. Sedangkan adapun makmum, yaitu salat oleh makmum akan salat zuhur, aw nahwahu atau seumpama zuhur. Fayutimmul makmumu salatahu ba'da salami imamihi, maka menyempurnakan oleh makmum akan sholatnya makmum sesudah salam imamnya makmum. Wal afdalu mutaba'atuhu fi qunutis subhi,
Adapun paling afdolnya bagi makmum yaitu mengikut imam pada waktu qunut subuh, wa tasyahudin akhirin, dan waktu membaca tasyahud akhir, fil maghribi, pada imam salat maghrib. Wa in lazima ala dhalika tatwilul i'tidali bil qunuti. Sekalipun melazimkan atas yang demikian mutaba'ah, ngikut imam, oleh memanjangkan i'tidal dengan qunut, wajal satul istirahati, dan duduk istirahat, wajal satil istirahati, dan memanjangkan duduk istirahat, bitasyahudi, dengan membaca tasyahud akhir. Li'annahu li'ajlil mutabahati, karena bahwasanya tatwil, memanjangkan i'tidal dan memanjangkan duduk istirahat, li'ajlil mutabahati, yaitu karena lantaran mengikut imam. Faghtufira, maka dimaafkan oleh memanjangkan ini. Walahu firaquhu bin niyati, dan boleh bagi makmum oleh mufaraqah dengan imam bin niyati, dengan niat. Idashtagolal imamu bihima, apabila menyibukkan diri oleh imam bihima dengan keduanya kunut dan tasyahud akhir. Muro'atan linazmi solatihi, karena meroikan, menjaga bagi susunan solatnya si makmum. Wal mufaraqatu huna li udhrin, adapun mufaraqah pada ini masalah yaitu karena ada uzur. Fala yafutu biha fadilatul jama'ati, maka tidak luput dengan sebab mufaraqah oleh fadilah berjamaah. Wa in kana al imamu yusalli dhuhra, jika ada oleh imam, yaitu solat oleh imam akan zuhur, au nahwahu, atau seumpama zuhur, wal makmumu yusalli subha, sedangkan adapun makmum, yaitu solat oleh makmum akan subuh, awil maghriba, atau maghrib. Fa idza tamma ma tawafaqa fihi faraqahu bin niyati jawazan fis subhi wa wujuban fil maghrib, maka apabila sempurna oleh apa yang cocok oleh imam dan makmum pada sesuatu itu, maka mufaraqah oleh makmum akan imam dengan niat, jawazan padahal boleh mufaraqahnya, fis subhi, pada waktu solat subuh, wa wujuban, dan padahal wajib, fil maghribi, pada makmum solat maghrib. Wal afdalu intidaruhu fi subhin, adapun paling afdal yaitu menunggunya makmum fi subhin pada waktu solat subuh, liusallima ma'ahu, agar mengucapkan salam oleh makmum bersama imam. Wa innama lam tajib niyatul mufaraqati li jawazil maddi fis salati, hanya saja tidak wajib oleh niat mufaraqah karena boleh memanjangkan di dalam salat. Wa mahallu afdaliyatil intidari in kana al imamu tashahada fil julusil awwali, adapun tempat keafdoliahan menunggu imam yaitu jika ada oleh imam, yaitu membaca tasyahud oleh imam pada duduk yang pertama. Wa illa, jika tidak tasyahud, bi an qama bila tasyahudin, dengan bahwa berdiri oleh imam dengan tanpa tasyahud, faraqahu hatman, maka mufaraqah oleh makmum akan imam padahal wajib. Li'annahu yuhdisu julusa tasyahudin lam yaf'alhu imam,
Karena bahwa makmum yaitu menerbitkan oleh makmum akan duduk tasyahud, yang tidak mengerjakan akan tasyahud oleh imam. Wa kadza, dan seperti ini farqahu hatman idza jalasa, apabila duduk oleh imam, walam yatasyahad, dan tidak membaca tasyahud oleh imam. Lianna julusahu min ghairi tasyahudin kala julusa, karena bahwa duduknya imam dari tanpa membaca tasyahud kala julusa, yaitu seperti tidak ada duduk. Fahina idin, maka seketika ini kala julusa yajibu mufaraqatuhu, wajib oleh mufaraqah dengan imam. Wa mahallul intidhari fi subhi, adapun tempat nungguin imam pada solat subuh, illam yakhsha khurujal waqti qabla tahalluli imamihi, jika tidak takut oleh makmum akan keluar waktu sebelum salam imamnya makmum. Wa illa, jikalau tidak takut, yakni takut, fal aula adamuhu, maka adapun yang lebih utama yaitu ketiadaan intidhar. Wa idan tadarahu atolat dua anad ban ba'da tashahudihi, dan apabila nungguin oleh makmum akan imam, maka memanjangkan oleh makmum akan doa padahal sunat, ba'da tasyahudihi, sesudah tasyahudnya makmum. Wala yukarriru tasyahuda, dan tidak mengulang-ulang oleh makmum akan bacaan tasyahud. Falau lam yahfad illa du'an qasiran karrarahu, maka jikalau tidak hafal oleh makmum kecuali akan doa yang pendek, maka mengulang-ulang oleh makmum akan doa pendek itu. Lianna sholata la sukuta fiha, karena bahwa sholat yaitu tidak ada diam di dalam sholat. Wa innama lam yukarriri tashahuda khurujan min khilafi man abdala sholata bitakriri ruknil qawli, hanya saja tidak mengulang-ulang makmum akan bacaan tasyahud karena keluar dari khilafnya orang, yakni ulama yang membatalkan oleh ulama akan solat dengan sebab mengulang-ulang rukun qawli. Wa amma fil maghrib falaysa lahu intidharuhu, adapun pada solat maghrib, maka tidak ada bagi makmum oleh nungguin imam. Li'annahu yuhdisu julusan lam yaf'alhul imam, karena bahwa makmum yaitu menerbitkan oleh makmum akan duduk yang tidak mengerjakan akan duduk oleh imam. Wa in fa'ala julusal istirahati fa innahu sadaqa 'alai annahu lam yaf'al julusat tasyahhud awwali, meskipun mengerjakan oleh imam akan duduk istirahat, maka sesungguhnya imam yaitu menempati, meliputi atas imam oleh bahwa si imam yaitu tidak mengerjakan oleh imam akan duduk tasyahud awal. Li'anna jalsatal istirahati huna ghairu matlubatin, karena bahwa duduk istirahat di sini yaitu tidak dituntut, tidak dianjurkan. Wa yajuzu lahu intidharu fi sujudis sani, dan boleh bagi makmum oleh nungguin imam pada sujud yang kedua. Intaha, selesai qaulu Suwaifi, perkataan Imam Suwaifi, mulakhasah pada hal diringkas. Wallahu a'lam bishawab. Segini dah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang aturan-aturan berjamaah, yakni aturan makmum ngikut imam biar sah. Gampang ngomongin 27, yang penting nomor 1, sholat kita sah dulu. Ada 11
aturan daripada berjamaah. Yang kesembilan dari 11 itu adalah kudu sama susunan solatnya si makmum dengan imam. Artinya sama susunan, kalaulah ada ruku sujud, kudu sama solatnya ada ruku, ada sujud. Itu maksud sama. Adapun beda rokaat, enggak apa-apa. Yang penting susunannya sama. Adapun beda hukum solat, enggak apa-apa. Yang satu solat sunat, yang satu solat wajib, kagak apa-apa. Termasuk antara solat wajib dan solat wajib, walaupun beda rokaat, kagak apa-apa. Sebab catatan yang paling pokok adalah kudu sama susunan solat antara si imam dan makmum, walaupun beda rokaat, walaupun beda rokaat. Contoh, imamnya solat subuh, makmumnya solat duhur. Imamnya solat subuh, makmumnya solat duhur. Boleh. Imamnya solat maghrib, makmumnya solat asar. Boleh. Begitu dibalik, imamnya solat duhur, makmumnya solat subuh. Karena kita, atau imamnya solat isya, makmumnya solat subuh. Begitu, imamnya solat duhur, makmumnya solat maghrib. Boleh. Yang penting prinsipnya kudu sama susunan solat. Adapun bilangan rokaat tidak sama, enggak apa-apa. Ada ama qada, enggak apa-apa. Sunnah ama wajib, enggak apa-apa. Dikit ama panjang, enggak apa-apa. Lalu bagaimana caranya kalau solat ini beda bilangan rokaatnya? Kita ambil satu-satu. Imamnya solat subuh, makmumnya solat zuhur. Ini gampang. Kalaulah imam itu solat subuh, kita solat zuhur. Bisa saja yang satu qada, yang satu ada tentu. Artinya imam solat subuh adaan, kita solat zuhur qadaan, karena kita pernah ninggalin solat gara-gara ketiduran. Begitu, belum kita qada, berjamaah nih. Begitu, ini enggak begitu repot. Bagaimana kalau imam solat subuh, kita solat zuhur? Maka bila imam solat subuh sementara makmum sedang solat qada zuhur, begitu, qada zuhur, bagaimana berjamaah makmum itu? Ya sah, jadi. Masalahnya imam dua rakaat salam. Yo, kayak makmum masbuk aja. Begitu, imam salam, kita berdiri, berapa lagi? Dua lagi. Begitu, tinggal diterusin aja. Masalahnya imam doa kunut. Lah kan kita sholat apa? Duhur tuh ada kunut enggak? Enggak ada.
kita kudu kunut apa kagak? Bukan begitu. Maka kita sunat ikut kunut. Ikut kunut. Imam doa kunut ya kita amin. Tapi masalahnya itu kunut bukan punya kita. Wong salat duhur dua rakaat kok kun kagaan, yang punya kita tuh yang tidak. Sami Allah liman hamidah rabbakal hamdu, itu punya kita nih makmum. Kunut ini mah punya imam. Bikin panjang ini yang tidak. Padahal yang tidak tuh rukun pendek, kagak boleh panjang. Kalau ampe panjang banget itu yang tidak, maka sholatnya batal. Ini bagaimana? Kita ngikut imam, emang kita jadi makmum. Imam kunut kita bagusan ikut. Tapi kalau kita panjangin dengan amin-amin, kita ini yang tidaknya panjang. Enggak apa-apa. Dimaafin oleh agama dengan panjangnya iktidal kita gara-gara ngikut imam doa kunut. Enggak apa-apa. Karena mutaba'atul imam itu lebih diprioritaskan daripada mikirin sholat sendiri. Sholat sendiri. Itu begitu. Bolehkah kita mufarraqah? Jadi pas imam Allahumma hdina fiman hadait, karena ini mau kita enggak ada kunut, gua berhenti jadi makmum. Jadi pas sami Allah menhamidah, kita langsung diri turun sujud. Boleh saja. Waktu imam kunut kita mah langsung sholat sendiri. Kagak pape. Demi menjaga susunan sholat kita. Tapi yang lebih tinggi ngikut imam. Andailah kita mufarraqah pas imam kunut kita oga ikut, apakah ganjaran 27-nya jadi hilang karena kita enggak, karena ini mufarraqahnya karena ada uzur sehingga tidak menghilangkan ganjaran 27. Atau bagaimana kalau imam sholat maghrib, kita sholat isya qadha, imamnya maghrib, atau duhur dah kita, imamnya sholat maghrib, kita sholat asar dah saya balik, imamnya sholat duhur, sholat maghrib, kitanya sholat asar qadha asar. Kitanya ini bagaimana? Sama. Kalau imam udah tiga, salam kita diri nambah berapa? Lah satu, wong asar mempat. Cuman masalahnya imam tuh karena sholatnya maghrib, rakaat tiga tuh duduk apa? Tasahud akhir. Sedang kita mau sholat asar tiga tuh kudunya diri. Kita ini ikut imam tasahud akhir apa diri? Bagusan ikut tasahud akhir. Kenapa? Karena kita ngikut imam. Tapi masalahnya duduk kita yang ada namanya duduk istirahat. Wong kita mau rakaat tiga,
duduk istirahat mau kagak boleh panjang. Kalau manjangin duduk istirahat sholatnya batal. Ini bagaimana? Berbenturan dengan ngikut imam, maka tadinya batal jadi kagak ngapa. Boleh. Tapi saya biar enggak kayak begitu ribet, saya mau mufaroko aja dah. Pas imam tasahud akhir, kita naik dir, berhenti jadi boleh. Boleh. Silakan pilih bila kayak begitu. Boleh kita sholat sendiri. Apakah ngurangin ganjaran 27? Jawabannya tidak. Karena mufarokohnya ada uzur. Itu agama tuh. Boleh. Udah pernah belum kayak begitu? Hah? Belum. Nih imam tarawih, kita sholat qada subuh, udah pernah belum? Belum. Coba subuh-subuh yang ditinggalin, mendingan buat qada. Apanya tuh? Apanya? Dapat ganjaran. Qada mau wajib, bukan sunnah. Bayar utang mau hukumnya? Wajib. Enggak ada sunnah. Kalau sunnah girang banget. Cicilan bank ini enggak kita bayar. Sunnah. Iya dapat. Karena mengedepankan bayar utang sangat dipuji oleh agama. Namanya muslim ngerti agama. Kayak begitu. Tapi enggak doa kunut ya kan sunnah. Mau mufarokoh boleh. Cuman bakal orang nanya. Ini ngapa ini terawih pakai tangannya diang, padahal baru malam kedua. Ini ajaran baru. Biarin orang salah memahami, mau nggak apa-apa salah dia. Nanya dong, jangan baru lihat nyimpulin salah anda. Ngaji, gitu. Tuh begitu tuh aturannya, boleh aja. Imamnya sholat duha, kita sholat qada subuh, boleh aja. Karena yang paling penting kudu sama susunan, gitu. Ruku sujud kudu ada ruku, kudu ada sujud. Kalau imamnya sholat jenazah baru kagak sama, sebab kagak ada ruku. Imamnya sholat jenazah kita sholat zuhur, kan enggak nemu, namanya kagak sama. Begitu saudara. Apalagi kalau kita zaman dulunya juga emang dari SMP SMA bareng, jadi bengalnya bareng. Alhamdulillah Allah takdirin insafnya bareng. Kalau begitu kita kodonya berjamaah aja. Jadi begitu. Masalahnya banyak yang lain. Kalau begitu bikin aja majelis kodo berjamaah. Kebon mangga. Begitu. Boleh. Enggak apa-apa. Kodo. Ada majelis kodo. Begitu. Enggak apa-apa, rame-rame. Begitu. Langsung 17. Langsung 17. Qada subuh, bangun lagi. Qada habis subuh apa tuh? Zuhur. Zuhur, bangun lagi qomat, qada asar. Wah, asar bangun lagi qada maghrib. Maghrib bangun lagi qada isya. Qada isya selesai. Ini udah sehari nih kita lunas ya kawan-kawan ya, wiridan, kita wiridan. Maka qomat kalau sholat wajib mah sunat qomat dulu. Sunat begitu diselingi qomat. Aturannya begitu.
kayak kita jamak aja. Kalau jamak tuh kan dua sholat tuh, pertama adzan, qomat, baru qomat lagi. Begitu. Enggak perlu adzan lagi. Kalau kumpul sekian yang wajib, adzan cukup sekali. Berikutnya cukup qomat saja. Begitu. Bikin majelis enggak apa-apa. Kalau begitu saya bikin WA grup kodoan. Kata Pak Jadi anggota. Iya baik. Bikin dah majelis kodoan. Apa itu kodoan? Iya, ini baru ini. Enggak baru, dari dulu. Andanya aja dengar baru. Begitu. Gitu. Enggak apa-apa. Begitu. Bikin. Begitu. Boleh-boleh. Dan itu ganjaran besar. Ganjaran besar. Begitu. Begitu. Kata temannya, gue sudah lunas nih. Yang subuh, tapi gue dohor nih. Ini bagaimana beda nih? Ada dikasih patu saja. Gak apa-apa. Begitu caranya. Ntar seinget-inget waktu itu ngaji yang malam Kamis. Sebelah mana itu kitabnya? Lah diinget-inget sama kita. Keterangan agama tuh. Jadi orang nanya kan bisa jawab. Emang begitu. Wah bisa. Pokoknya bayar utang mau beruntut girang. Begitu kayak bayar cicilan tanah yang dijual aja kan berapa tahun yang belum lunas. Bayar aja langsung. Boleh? Boleh. Girang malah. Begitu. Cuman kadang petugas pajak aja biar separuh aja yang penting ente lulusin ya. Jadi juga. Itu karena main oknum itu. Kalau sampai ada kayak begitu juga, begitu. Gak apa-apa. Udah lulus majlis qodoan yang wajib, bikin grup lagi qodoan sunat qobliya ba'diyah, yang ditinggalin dari umur 10 tahun sunat di qodo. Bikin WA grup qodoan sunat. Enggak apa-apa. Silakan. Emang begitu. Begitu aturan agama. Lah tinggi derajatnya, tinggi. Kan itu intinya majelis pertaubatan. Begitu, enggak apa-apa. Kalau rame-rame kan lebih semangat rame-rame. Ini pas udah ngaji Bang Anu ini kagak terawih. Ini pas sudah ngaji kagak terawih. Dia bikin terawih sendiri. Malah 17 rakaat terawihnya. Ini ajaran baru ini. Gitu. Dia 11 kagak, 2-3 kagak. Tapi terawihnya 17. Ini ajaran baru ini. Pas sudah ngaji. Ini ngaji kemana ini? Waduh, gurunya sesat ini katanya. Katanya begitu, kata dia. Dia gak tahu bahwa ini majelis qodo. Begitu dia. Begitu. Majelis qodo. Begitu. Majelis qodo. Gak apa-apa. Jadi kalau imamnya rakaat dikit, makmumnya banyak, itu mah gampang. Gampang, enggak repot-repot amat. Anggap aja sholat dohor ketinggalan 2 rokaat. Jadi sehingga imam tinggal 2, kita baru 1. Jadi imam muda 4, kita baru 2. Imam salam kita dir. Sama aja. Kan beda rokaatnya. Tandanya boleh. Imam kan udah 2. Tinggal 2 rakaat. Kita 4. Kalau enggak boleh begitu juga kagak boleh. Kan beda rakaat. Imam udah 2, berarti imam tinggal 2. Kita 4. Kan sama sama salat subuhnya imam.
sama, cuman bedanya si imam kagak kunut, kan begitu wong dohor, ya kan? Begitulah agama. Jadi enggak rumit-rumit amat. Bagaimana kalau dibalik, imamnya panjang, makmumnya pendek? Kalaulah imam solat zuhur umpama, makmum qada subuh, imam solat zuhur, kita orang jadi makmum ni, kita ajalah makmum tu, kita qada subuh. Gimana ini? Boleh-boleh kita ikut aja imam zuhur qada subuh, sholli fardhu dhuhri, lah kita usholli fardhu subuh. Subuh kata temannya, kata temannya duhur. Aduh, gua udah tadi duhur sama imam yang pertama, ini qada subuh. Kagak boleh kali. Aduh, ente kagak ngaji. Ana kan habis ngaji semalam. Boleh. Gitu. Makanya ngaji gitu. Gitu. Ini imamnya duhur, kitanya subuh. Bagaimana ini? Boleh. Caranya, kalau sudah selesai dua rakaat imam, imam udah dua. Imam dua. Sedang kita subuh, kita mufaraqah. Kita mufaraqah. Artinya waktu imam tasyahud awal, kita berhenti jadi makmum sehingga kita tasyahud akhir. Waktu bangun dari sujud kedua mau duduk tasyahud awal imam, di situ kita bahasa kitanya gua berhenti jadi makmum di hatinya. Langsung duduk kita imam tasyahud awal, kita tasyahud akhir. Imam diri ya biari, emang gua kagak ikut dia. Begitu kita salam, begitu pulang, kata teman kita, ini pas ngaji ajaran baru, dohor dua rakaat, dohor dua rakaat pul, mana di baris pertama lagi, begitu, baris pertama pakai salam, begitu pulang, ah ini ajaran baru ini, ya kita jangan di pertama dah, biar jangan menimbulkan ribut. Itu mah teknis, begitu harus pandai mengatur teknis. Bolehkah kita ngikut imam? Boleh, dan itu lebih tinggi ganjarannya. Tinggi ngikut imam. Bagaimana ini ngikut imam? Jadi waktu imam tasyahud awal, kita ikut aja, langsung tasyahud akhir. Tasyahud akhir, imam tasyahud awal, kan duhur. Tasyahud awal duhur, kita mah tasyahud akhir. Enggak apa-apa, biarin imam diri, kita tungguin, kita tasyahud akhir. Sampailah innaka hamidum majid, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Imam diri, ya tungguin aja. Baca apa? Doa apa aja? Doa ratib dah yang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astaghfirullahaladzim. Terus Allahumma astaghfirullah. Allahumma jil hadar ratib. Udah apa aja? Boleh nungguin tuh. Tapi gue gak hafal, yang hafal doa sapu jagat, doa sapu jagat gak apa-apa. Dibanyakin aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Imam sujud lagi, ruku rakaat 3, bangun lagi, kita mesti Rabbana atina
Rabbana atina, Rabbana atina. Terus saja sampai imam assalamualaikum baru kita, itu paling gede ganjarannya dibanding mufaraqah. Boleh. Itu lebih gede. Itu agama tuh. Kalau kita ngaji makin luas. Apa? Ah iya, bilang lu ngaji mam, ngaji. Ya Allah, lu mau mam kagak ngaji ngimamin mulu. Ngaji mam. Ya Allah, begitu jawabnya. Kalau imam marah begitu. Kita enggak urus orang lain, yang urus ibadah kita. Begitu. Aturan ibadah. Kalau begitu saya mending nunggunya waktu sujud aja. Boleh dan bagus. Waktu sujud kedua dari rakaat kedua, imam kan dua rakaat. Kita udah habis karena sub, maka waktu sujud itu kita nungguin. Imam Allahu Akbar tasawud awal. Kita masih sujud aja. Sujud aja. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbil a'la bihamdi. Subhana rabbil a'la bihamdi. Terus saja sampai imam selesai. Begitu jangan sampai ketiduran. Jangan sampai begitu sampai tidur. Terus tasbih aja dapat 100 sampai nungguin imam 2. Iya, pas imam duduk tasawuf akhir, nah kita juga ikut. Iya, boleh. Dan ini yang lebih gampang bagi kita dibanding ngarang-ngarang doa bahasa Arab gak bisa. Mendingan waktu sujud, kalau sujud kan doanya subhana rabbil ala, udah dibulak-balik subhana. Iya, udah subhana ala bihamdi, subhana bihamdi, subhana bihamdi. Begitu semua. Begitu orang pada diri lagi. Ini namanya disebut ajaran Nabi yang udah mati. Ajaran Nabi yang udah mati. Man ahya sunnati. Man ahya sunnati inda mamatiha falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang menghidupkan kembali ajaranku sesudah ajaran itu mati, maka dia dapat ganjaran 100 orang mati syahid. Kayak perang 100 kali perang, mati nyawa hidup lagi, hidup lagi. Gue deh ganjaran. Ganjaran. Saudara mau nyobain gitu. Lah besok subuh udah nyobain. Itu mah gampang yang pertama. Imamnya subuh, kitanya Isa, itu lebih gampang lah. Ini masalahnya imam Isa, kita subuh nyobain baris itu, langsung orang-orang viral. Ajaran baru, sujud sholat kagak bangun-bangun, sujud kagak bangun-bangun. Pas imam itu baru bangun, yang orang sholat cuma dua ini gak bener, ini orang gila nih. Begitu. Makanya ganjarannya kayak 100 mati syahid. Karena bakal dituduh gila. Dituduh sesat. Gara-gara udah kagak ada yang ngerjain model begini. Jadi kalau ngerjain dikata ajaran baru. Begitu. Padahal ini ajaran agama. Kayak begitu. Apa ngajak bini aja, itu yang lebih gak berisik. Ayo sholat lagi. Belum sholat bang, kalian masjid. Iya, ini sholat lagi. Kodok dia nyamin. Jadi dohor, kodok dohor. Kita mau kodok binimu adaan. Bol. Begitu kan enak. Kayak begitu, lo jangan sholat dulu, ntar nungguin gua pulang dari masjid.
begitu. Bininya patuh. Dia habis sholat dohor ada tahlilan. Bininya nungguin lama api asar. Begitu dia enggak bawa HP lagi. Begitu, jangan begitu. Kalau gua belum pulang sampai jam 1 lu sholat aja. Begitu, takut bininya masih nungguin aja patua melaki. Begitu, kok kagak pulang-pulang. Begitu. Bagaimana kalau imamnya sholat zuhur, kitanya qada maghrib? Kalau tadi kan qada subuh. Gitu. Imamnya sholat zuhur, kitanya qada maghrib. Boleh? Boleh. Begitu. Lah kan imam panjang kita pendek. Sama. Boleh. Caranya, kalau sudah lempengan tiga, wajib mufarokoh. Wajib. Kalau sudah tiga, wajib mufarokoh. Iya wong, kita udah tiga, masa sholat maghrib empat? Kan gak bisa. Imam udah tiga diri, kita berhenti jadi makmum. Wajib mufarokoh kita. Bukan boleh, wajib mufarokoh. Wajib mufarokoh. Udah kita salam, selesai, ya imam. Dia masih satu lagi. Begitu. Kayak begitu. Kalau bentuknya maghrib. Kalau isya sama dohor, itu sih gak usah dicontohin. Udah semuanya sama. Yang beda pada niat qada sama ada. Jumlah rokaat sama. Itu gak usah pakai dicontohin. Karena udah gampang. Ini kan yang dicontohin yang puyang-puyang nih. Gitu. Yang puyang-puyang. Itu begitu. Jadi kalau kitanya sholat subuh, imamnya sholat dohor, boleh mufarokoh, boleh nungguin. Lebih tingginya nungguin imam, tapi lebih tinggi nungguin imam itu ada catatannya. Kalau enggak bakalan subuh kita ini kesiangan. Ibaratnya subuh kita, kalau bakal kita nungguin imam bakal keburu terbit matahari, mah jangan kita ngikut mufarokoh saja. Itu begitu. Kalau nanti kayak begitu. Nah, kalau kita nungguin imam, bagaimana? Di mana tempatnya? Boleh sesudah tasyahud, boleh waktu sujud. Kalau waktu tasyahud, ini tasyahud sudah selesai, apa yang perlu diulang-ulang? Doa aja. Silakan dipanjangin doa apa yang kita bisa doa. Silakan doa, doa apa aja. Boleh berbahasa Arab tapi sunat. Adapun tasahud kagak perlu diulang-ulang. Saya enggak bisa manjangin doa. Orang doanya bisanya robbana robbana doa. Begitu emang juga mainnya rebana. Jadi robbana robbana doa. Bisanya robbana tina. Enggak apa-apa. Kalau doanya pendek, diulang-ulang. Enggak boleh ada diam. Dalam sholat itu kagak ada diam. Makanya kalau imam dalam aturan normal, kita udah tasbih tiga kali, sujud umpama, imam belum bangun juga, terusin. Pokoknya makmum bacaan tasbih segala macam ini kagak ada hitungan. Ruku tasbih berapa makmum? Berapa aja. Yang penting selama imam belum bangun. Udah tiga belum bangun. Terus. Jangan sampai ada bengong, ada diem dalam sholat. Kayak rakaat ketiga. Kita udah dholin amin. Dohor.
Imam belum ruku, baca surat. Jangan bengok. Qadun amin. Gua mau udah kelar, Mam. Di hatinya begitu. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Kayaknya ngaji juga orangnya nih. Enggak bener nih. Dandanin tuh salat kita. Jangan ada bengok. Kita udah ladolin amin, imam belum ruku rakaat 3. Surat. Baru juga bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ruku, ya ruku. Begitu. Cara kita salat tuh begitu. Begitu sama Rabbana lakal hamdu. Lah imam masih belum juga. Kok lama banget ya? Kok di Mekah nih kayaknya Wahabi nih, lama nih. Enggak semua doa dibaca dia, kitanya aja yang hafalnya Rabbana lakal doang. Milu sama dia juga gapal kita. Ya gitu. Ulang aja udah Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Rabbana udah ulang-ulang aja sampai imam sujud. Pokoknya jangan ada bengong dalam sholat. Begitu tasahud. Inna kahmidum ya muqlibal qulub sabit qulubah dini. Dia bengong. Kayaknya panjang kuku, belum dipotong-potong beberapa hari ya. Jadi ada aja yang dipikirin. Jadi ngawur kemana-mana. Apakah yang dibaca dah? Terserah kita. Tidak boleh dalam berjamaah itu ada bengong, enggak boleh. Enggak boleh. Dalam sholat tidak ada diam membisu. Dalam berjamaah itu. Enggak ada. Kecuali imam pada waktu bacaan jahar, dengerin nama kuping. Mulut dia membisu karena kuping kita dengerin, menghayati. Itu begitu. Kalau tasyahud, kenapa jangan diulang-ulang? Ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tasyahud diulang-ulang sholatnya batal. Kayak kita ruku diulang-ulang, jadinya batal. Jadi yang diulang-ulang adalah doa atau tasbih. Kalau dia nungguin lagi sujud. Dalam sholat maghrib, apakah sunat nungguin imam? Maghrib mah enggak ada. Maghrib mah wajib mufaraqah. Karena nanti bakal menimbulkan duduk yang kagak dikerjain oleh imam. Kan kita duduknya ini, imam mah kagak ada duduk. Maka maghrib mah kagak perlu nunggu. Begitu, kagak perlu. Kalau maghrib, kalau udah 3 wajib niat mufaraqah. Kalau sholatnya maghrib, tuh itulah materi yang kita baca habis dah tuh. Tapi yang saya dengar dari Bang Ajadi ini udah segini nih, ngaji-ngaji Sawal, bener nggak? Oh iya, iya gitu. Jadi saudara ciri ini bulan Sawal, segini nih habis. Materi kita buat tanya jawab saja dari waktu yang ada selesai. Artinya ngaji kitab ini terakhir sebab sudah enggak dibaca lagi. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi itu atau luarnya, sebelah silakan baik.